wa qauluhu dan perkataan musannif wa yadkhulu fi dzalika dan masuk pada demikian itu ai fi tanazzuhi ta'ala artinya pada suci maha sucinya Allah Ta'ala anin naqaisi dari segala kekurangan wujubu ma dzukira minasifati oleh wajib apa yang disebutkan daripada segala sifat yakni walawazimah dan segala kelaziman-kelaziman sifat itu apa wa huwa kaunuhu ta'ala yaitulah keadaan Allah Ta'ala sami'an maha mendengar basiran maha melihat mutakalliman maha berkata-kata berbicara summa bayana kemudian musannif menjelaskan wajha tilzami istighna'i jalla wa 'azza an kulli ma siwa'u biqaulihi iz law lam tajib lahu hadhihi sifatu lakana muqtajan ila akhirih summa kemudian bayana musannif menjelaskan wajha jalan is wajha tilzami istighna'i jalan wajahnya jalan lah kita terjemahannya lazimnya wajibnya terkayaknya Allah Ta'ala azza wa jalla an kulli ma siwahu maha kayanya Allah azza wa jalla dari setiap apa yang selainnya dikawali dengan perkataannya iz karena lau jikalau lam tajib tidak wajib lahu baginya hadis sifat ini sifat lakana muhtajan ini si Allah itu butuh ila akhirnya ai lau lam tajib lahu hadis sifat itu artinya jika lo tidak wajib bagi Allah ini sifat lam yakun mustagnia ini si Allah enggak kaya enggak ya ini si Allah enggak kaya an kulli ma siwahu dari setiap apa yang selainnya lisumuti hajati karena tetap hajatnya lawin tafat ini sepertinya kelebihan titik nih ya bukan kop ini fa lawin tafat wa'idatun jikalau ternafik satu saja ya. Satu ya. Satu aja mimma dzukira daripada apa yang disebutkan minas sifat daripada sifat-sifat gitu ya summa nawa'a kemudian memacamkan ia musannif al hajat akan hajat bi anna dengan bahwasannya ia taratan sekali-sekali takunu adalah ya ilal mu'lisi kepada berhajat kepada yang mencipta yang mengadakan wa hadza dan ini istidlalun adalah pengambilan dalil ala wujubil wujudi atas wajib wujud Allah wal qidami dahulu wal baqa dan dah ya kekal wa mukhalafatihi ta'ala dan berbedanya Allah Ta'ala lil awadisi bagi segala yang baru ya wa hadi juz ai tafsirul qiyami bi nafsi dan satu dari dua bagian tafsir ya tafsir qiyam dengan nafsi ya wa wadan itu al ghina anil mukhassisi terkaya dari yang mengkhususkan wa taratan takunu ilal mahali satu kali dengan tempat jadi ada yang menafsirkan itu mukhassis ya maha kaya Allah daripada mukhassis maha kaya Allah kepada tempat wa hadza ini istidlalnya istidlal pengambilan dalil ala wujubil juz'il akhari pengambilan dalil atas wajib bagian yang lain wa huwal ghina anil mahali yaitu kaya daripada tempat Allah enggak butuh tempat maksudnya wa taratan dan kali yang lain takunu adalah ya illa man yadfa'u anhu naqisa kepada ya orang yang dapat menolak darinya akan segala kekurangan wa hadza ini adalah istidlal pengambilan dalil yang berdalil ala wujubi tanazzuhi ta'ala anha atas wajib maha suci Allah Ta'ala darinya fahuwa minal lafi wa nasril murattabi ini istilah dalam ilmu balaghah laf wa nasr al murattab
Faqadin daraja, maka sungguh berjalan ya fi istighna'ihi jalla wa azza, pada terkayanya Allah jalla wa azza an kulli ma siwahu. Nah, maka sungguh berjalan pada maha maha kayanya Allah jalla wa azza daripada setiap apa yang selainnya. Ihda, jadi fa'ilnya indaraja, oleh ihda asyarata sifatan, oleh 11 sifat. Minal isrinal wajibati, daripada yang 20 yang wajib. Ya. Wahidatun nafsiyatun, satu namanya sifat nafsiyah. Wahil wujudu, itulah wujud. Wa arbatun salbiyatun, empat yang salbiyah. Wahil lati ba'dah, itulah yang setelahnya. Wa salasatun ma'ani, tiga yang ma'ani. Wahia sam'u, itulah sifat sama. Wal basar, basar, wal kalam, dan kalam. Wa salasatun ma'nawiyatun, tiga yang ma'nawiyah. Wahia kaunu sami'an basiran mutakalliman, itulah keadaannya maha mendengar, melihat, lagi berkata-kata. Wallahu a'lam bishawab.